Hari pertama orientasi. Sarah masih lagi belum sesuaikan diri. Masih lagi terpinga-pinga, nervous, takut kena judge, takut salah cakap. Masih terasa macam orang asing. Nasib ada Najib. Hey. Hey. Sarah kan? Ingat tak semalam kita partner-partner game anak tu? Sarah rasa selesa dengan Najib. Nasru? Najib lah, ingatlah. Tak boleh cari grup ke? Oh, grup D. Kita sama grup kot. Kot eh? Malaysia kot. Negaraku, tanah tumpahnya darahku. You? Sama? Dululah. I dah 12 tahun hijrah ke sini. No. Once a Malaysian, always a Malaysian. Ingat tu? I guess so. Group D! Everyone in Group D, over here please. Kenapa eh? Ada orang betul-betul gilakan kuasa. Hurry up! God complex. It can be an advantage kalau pandai dikawal. Kalau tak, ia sangat berbahaya. Bila-bila lagi kalau diberikan jawatan yang penting. Selamat datang ke campsite anda. Di sini, anda boleh beristirahat sementara menunggu cabaran seterusnya. Dah bersedia? Mari kita mulakan. Tunggu. Kau game master ke? Zul, nak buat apa ni? Aku rasa aku boleh makan lah adik ni. Zul! Pekan. Tak yoyok awak sangat. Very mature, Rashid. I think she's an AI. AI? AI ke babai? Cukuplah! Stop it! Saya akan berhenti. Kalau dia berhenti. Dia akan berhenti. Dia akan berhenti. Kan? Kan? Baiklah. If you behave, I will remove your mask. Selamat datang ke Game Center Duality. Di sini, anda bakal berjumpa dengan The Game Master. Game Master tu siapa? Shh. Please hold your questions for later. Whoa. Sarah! Remember, guys, she's not real. Jadi, Sarah dah mati. Tapi kini Sarah dihidupkan kembali dengan karakter, memory-memory dan pengalaman yang pernah dia lalui dengan kamu semua. Yes. Sarah ni, Sarah yang korang tinggalkan di tengah-tengah hutan. Yang salah satu daripada korang, bunuh. Digantung dengan kejam. Sebab tu korang semua berada di sini. Aku nak tahu siapa bunuh aku. Dan sampai aku dapat jawapannya, korang semua tak akan dilepaskan. Have fun. Is this life? Yes, it is. Mari kita lihat lebih mendalam pada Eliana. Ini yang paling menarik. Kabel yang dimasukkan dari bahagian belakang tengkuk disalurkan terus ke otak anda. Ini bermakna sistem duality dapat membuat pindahan pengalaman yang anda lalui di alam maya ini terus ke alam nyata. Jangan khawatir.
Saya akan buat demo, jadi anda semua akan lebih faham. Cuba lihat pada Eliana sekarang. Lihat pada visual di depan anda. Stop it, you're killing her! Apa kau nak sebenarnya? Nak kita mengaku benda yang kita tak buat? Demo ini menunjukkan bahawa kami tidak bohong. Visual yang telah anda saksikan adalah live dan apa yang akan anda lalui di dalam duality akan menjejas kehidupan anda di alam nyata. Kami? Yes, kami. Everyone, I present to you the Game Master. Setiap satu dari kamu mempunyai motif untuk membunuh Sarah. Selama 8 tahun, aku selidik latar belakang kamu. Setiap rahsia yang kamu simpan, setiap dosa yang kamu lakukan, aku tahu semuanya. Aku kasih kamu satu peluang. Confess, and I'll spare the rest. Aku beri kamu masa sampai cabaran pertama bermula. Jika tiada yang mengaku, semua akan terima padahnya. Saya dapat tahu 2 bulan lepas. You tak payah risau pasal I. Apa yang I risaukan ialah Sofia. Makan minum dia, sekolah dia, masa depan dia. I nak you ambil balik anak kandung you. There is no other person she should be with after I'm gone. You are her birth mother. Ellie, ni Sofia. Sofia, selamat ya, Ellie. Berikan dia sedikit masa. Saya dah terangkan semuanya pada dia. Yuki tak, Ellie? Kalau you nak berbual, I ada. Okay? Kamu perasan enggak? Perasan apa? Masa Siti tunjukkan diri kita di alam nyata, belakang aku ada jam di dinding. I'm sure I logged in about 6:59 sore kerana masa itu aku sedang main radio. Ya. Aku baru ingat sekarang. Aku rasa aku log in dalam jam 7:59 malam. Kerana masa negara kita berbeda 1 jam, kami masih logged in waktu sama. Okey. Apa maksud kau? Masa Siti tunjukkan live streaming tu, aku lihat jam di dinding aku. 7:02 malam. Kau pasti? Pasti. Kami sudah berada di duality selama 3 jam, bukan? Betul. Jadi,
Maksudnya? Maksudnya, satu jam di alam maya duality sama seperti seminit di alam nyata. And that means no one will be looking for us anytime soon. I think your plan will work. Tapi yelah, kita nak kena convince the rest. Itu yang saya risaukan. You kan nak jadi politician. You nak kena convince beribu-ribu orang dengan kata-kata janji-janji you. What's for people, kan? Mana you tahu yang saya nak masuk politics? Zul, I know you. Okay. Let's do this. You jangan risau, okay? I akan selalu sokong you. Guys, let's gather here. Aku ada perkara penting aku nak cakap. Terima kasih. Sebenarnya, aku ada cadangan. Dan aku rasa, aku dan Mira rasa, it will work. Eh, cepatlah sikit. Aku tahu. Aku percaya kita semua ni tidak bersalah. Tapi, Game Master tak pedulikan itu. Dia nak satu daripada kita bertanggungjawab atas kematian Sarah. Itu saja. Jadi aku cadangkan kita kasih dia apa dia nak. Satu daripada kita volunteer jadi scapegoat. Dan lepas tu yang lain dilepaskan. Wei, apa kau mengarut ni, Zul? Kau jelah volunteer. Nonsense apa budak ni? Kau nak mati kat dalam sini, Rashid. Baiklah. Aku cadangkan Rashid volunteer jadi scapegoat. Who's with me? Kau dah nampak orang support kau? Kau tengok sendiri. Kau tahu pasal? Pasal plan kau tu bodoh. Okey, tak apa. Aku orang penting. VIP. Mesti ada orang cari aku. Apa? Dah 2 jam? Lambat laun, orang mesti cari aku. Dan bila dia cari aku, dia akan revive aku out of duality. Jangan harap aku tolong korang semua, eh? Eh, Zul, jangan haraplah. D has figured it out. Guys, sebenarnya kita baru 1 minit, 2 minit, 3 minit dalam duality ni tau. 1 jam dalam duality sama dengan 1 minit kat luar sana. Betul kan, D? What nonsense? Aku tak percaya. Engkau sendiri cakap kan? Isteri engkau mesti kejutkan kau. Sudah masuk 2 jam. Kenapa dia enggak pergi cari engkau? Betul ke ni, Di? Ya, Mira. Aku lihat jam di dinding aku tadi. Guys. Ini maknanya there's a new challenge coming up soon. This is it, guys. Ini peluang terakhir kita. Kita kena buat keputusan sekarang juga sebelum this new challenge. Zul, tak ada orang yang bertanggungjawab atas kematian Sarah. Kau boleh stop ini tak? Sebenarnya, kita semua bertanggungjawab. Kenapa kau cakap macam tu? You were supposed to be her friend. Sebagai kawan, kita tak sepatutnya biar dia ambil nyawa dia sendiri. There were 6 of us. And not one of us could sense the pain she was going through. Malam sebelum dia mati, kita maki dia. Kita tuduh dia bukan-bukan. Kita tak kasih dia peluang pun untuk terangkan hasil data story. Dan walau apapun yang dia cakap pasal aku tadi, aku masih sayang dia sebagai kawan. Ya. Dia kawan aku. Ya, aku belum tentu kawan dia. Sarah. Yes. Aku nak tanya kau.
Cakap something lah. Kau busy ke? Sarah? Yes? Aku nak tanya kau pasal Najib. Tentang? Yalah, dia tu macam mana? Aku tengok time orientation, kau rapat betul dengan dia. Dia ada tanya pasal aku tak? Tak ada. Sorry. Kau intro me to him boleh? Oh, also, dia tak tinggal kat hall eh? Tak pernah aku terserempak dengan dia? Setahu aku, dia ada sewa apartmen kat luar kampus. Wow! Maknanya dia kaya lah eh? Or rather, family dia kaya. Aku agak. Tapi aku tak tanya banyak sangatlah dengan dia, Ellie. Yang aku tahu, dia orang Malaysia. What if he's the son of a Datuk? Please, like, Sarah, tolonglah kenalkan dia kat aku, please. Okay, okay. Lain kali, bila aku sempat jumpa dia, aku bagi tahu dia. Okay? Thank you. Am I interrupting? Tolong berkumpul di depan saya supaya kita boleh mulakan cabaran yang pertama. Kami sudah sediakan sesuatu kejutan buat anda semua. Tapi sebelum itu, ada sesiapa yang mau buat kejutan dan mengaku yang dia adalah pembunuh Sarah? Hey, cut the crap. Kau nak kita buat apa? What's the challenge? Aku rasa dia NPC, non-player character. Kau pasti, Di? Kau pasti? Cabarannya pertama, saya namakan Lindung. Nampak apa yang Sofia sedang pegang? Anda kena ambil benda itu dari tangannya. Tidak kira dengan cara apa sekalipun. Rampas tadi, Beh. Dari budak kecil. Itu je. Apa salah biasa bikin apa? Akan tetapi, Sofia akan dilindungi oleh ibunya sendiri. Eliana. Asal Ellie je jadi sasaran. Dari start, dia je yang kena. Ini skorkad anda. Terdapat dua kategori, deeds and scenes. Markah anda dinilai atas segala perbuatan yang telah anda lakukan seumur hidup anda. Dan markah ini akan bertukar-tukar berdasarkan perbuatan dan pilihan anda dalam duality. Faham kan? Eliana, membuang anak kandung sendiri atas sikap kepentingan diri sendiri adalah dosa yang besar. Markah scenes anda melebihi markah deeds. Oleh itu, Eliana, anda dipilih untuk cabaran yang pertama. The rules are simple. Anda diberi masa 5 minit. Anda boleh lakukan apa saja untuk dapatkan teddy bear itu daripada Sofia. Jika anda semua gagal, anda akan dihukum. Eliana, tugas anda adalah untuk memastikan mereka semua gagal. Jika anda pula yang gagal, anda akan dihukum. Baiklah, anda sudah bersedia? Mari kita mulakan. Apa ni? Kenapa kita perlu senjata? Dia tu budak kecil je kan? I don't think we're dealing with a normal child here, Mira. Aku rasa ni timer kita. Okay, let's go. Kita cari Ellie dengan Sofia. Sekejap! Korang serius ke? Nak serang Ellie dengan anak dia? Itu bukan anak dia lah. Budak tu, she's not real. Betul ke ni? Ha? Zul, Mira, kamu enggak sadar ya? The Game Master wants to divide us too. Make us choose. Don't do this. Every man for himself, Di. Mira, jom. We have to stop them. Cik. Aku rasakan lebih baik at least orang je yang kena hukum, bro. Daripada kita semua yang kena. I'm just saying, bro.
I'm just saying. Cewa aku dengan kau, Rashid. Eh, kau dengar sini, eh. Aku akan lindungi Ellie. Dan nyawa aku sendiri. Jib. Jib! Bi, kau fahamkan maksud aku? Sometimes people cannot accept the most logical solution. Mari kita cari Ellie. Diorang ambil tadi, please. Shh, jangan bising. Mama, Mama percaya Sofia kan? Then let me go. You can enjoy this, Mama. Sofia. Kenapa aku menghijau? Sama dengan...